Balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal Genta lagi, teman-teman ya. Jadi di sini Genta sudah update di versi terbarunya, tapi teman-teman, tetapi ya kita agak sedikit kecewa di sini, yang dimana botnya lagi dalam perbaikan, teman-teman ya. Multi bot kita lagi ada perbaikan, jadi ya tahulah sendiri ya. Jadi Bang Genta lagi update versi terbarunya, ya lagi diproses lah ya namanya. Ini botnya offline, ya dikonekin dia bisa, teman-teman nih, dikonekin bisa. Tuh, nah langsung offline dia, nggak tahu kenapa. Saya udah connect sih nih, udah connect langsung offline tuh. Tuh, dia nggak mau, teman-teman. Kita coba load ya. Ini aku coba load nih. Tuh, nggak mau dia, teman-teman. Ini Genta ada aja nih. Tuh, bot offline. Ya, seperti biasa lah ya, teman-teman ya. Saya harus selesai reconnecting. Tuh. Agak ngerti lagi aku. Dia langsung connect tapi disconnect lagi, teman-teman. Balik lagi ke default ya. Sedih ya, teman-teman ya. Cuman ini aja sih videonya, teman-teman. Tapi di sini kalau untuk Ender proxy-nya kalian bisa gunain kok, teman-teman. Kalian nggak usah cemas ya. Di Ender proxy-nya kalian masih tetap bisa gunain, karena ya itu tadi ya udah dilengkapi sama PNB juga. Kalau kalian misalnya multibotnya nggak bisa, ya kalian pakai Ender proxy aja bisa, teman-teman ya. Lagi-lagi ya Bang Genta lagi ada masalah sedikit ya dengan Genta barunya, tapi nggak apa-apa. Aku tetap support terus ya Bang Genta ya. Makasih lo buat Bang Genta. Oh iya, buat kalian nih Bang, boleh nggak aku minta link Bang Genta-nya? Aku sebenarnya udah ada, teman-teman, link Genta-nya itu ya di deskripsi aku. Nanti aku coba cantumin lagi, teman-teman ya. Aku cantumin lagi kalau misalnya kalian lupa atau kayak gimana. Nah, nanti kalau misalnya ini kalau kalian mau beli ya kalian langsung aja ke Discord-nya ya, teman-teman. Jangan ke orang lain ya. Karena jujur di Genta nggak bisa lagi kalian mau beli sama orang lain atau menjual kembali atau reseller lah ya. Karena ya aku udah bilang ya, kalian harus join dulu ke Discord-nya Bang Genta. Dan juga ada yang nanyain aku, Bang, akun-aku udah 7 hari plus-plus Bang, tapi nggak bisa masuk ke Genta-nya. Sebenarnya akun baru, akun lama ya, sebenarnya bisa-bisa aja sih masuk ke Genta-nya gitu. Kalian nggak usah nggak usah kayak gimana gitu ya. Maksudnya aku nggak usah nunggu 7 hari ya. Bisa, akun baru tuh bisa sebenarnya. Tapi kalau kalian ada masalah, ada trouble, ya aku nggak bisa ngomongin juga gitu, kalau karena itu masalah kalian sama Bang Genta-nya. Kalian harus selesaiin dulu masalah kalian tuh sama Bang Genta gimana gitu. Mungkin kalian menjual kayak aku dulu gitu ya, atau mengasih orang, atau party-party gitu ya, ajak orang gitu party-party ini free lah gitu ya, kayak yang kemarin tuh ya, yang udah kasusnya itu aduh udah terpendam ya. Ya bisa, cuman ini aja sih aku yang ku bahas, teman-temannya. Genta sekarang nggak bisa lagi ya, aku udah ingetin kemarin-kemarin. Genta nggak bisa dijual kembali, teman-temannya. Bukan kayak dulu yang dimana gampang banget orang yang ngambilnya ya. Genta sekarang nggak bisa nih ya, nggak bisa lagi yang ngejual kembali. Kalian harus punya akun Discord dulu, terus kalian harus punya ini ya. Dan ya ini ada kabar baiknya juga, bahwa Genta udah ada versi Android-nya juga, teman-teman ya. Versi Android-nya ada, tapi dia belum update sepenuhnya, teman-teman. Belum update sepenuhnya karena aku nggak berani buka di itunya, di DC-nya Bang Genta, karena dia mengasih link, bukan mengasih kayak yang aku ini. Contoh nih ya. Aku ambilnya kayak gini aja nih, ini Genta nih. Ya. Tuh. Nah, kalau di Genta Premium ini kalian enak banget dapatnya ya. Tinggal langsung itu langsung bisa tuh.
mana lagi nih? Gentanya lama banget. Bukan lama gentanya sih sebenarnya, ini lamanya di komputerku nih. Komputerku kebiasaan kalau kelamaan udah mulai nih gini. Ini not responding teman-teman. Iya, Discordku malah not responding. Nah, baru dibilangin. Jadi dia enggak ini ya teman-teman ya nih, kalau kalian lihat ya. Kalau di Genta Android itu dia kasih link. Nah, aku enggak berani kalau misalnya dia ngasih link, aku enggak berani teman-teman. Kenapa aku enggak berani? Karena risikonya besar juga teman-teman. Kalian enak banget ya download gratis dari Bang Hendry ya, enggak bisa segitunya. Kalian harus beli ya. Harga 10.000. Duit jajan kalian berapa? Masa 10.000 aja enggak berani, enggak bisa keluarin gitu. Cuma 10.000 loh. Uang jajan kalian 5.000 aja bisa terkumpul gitu. Dua hari udah bisa dapat gitu. Masa cuman Genta yang harganya 10.000 kalian enggak bisa ini ya. Enggak bisa beli gitu. Malu-maluin aja ya. Ya intinya itu aja sih teman-teman ya. Aku enggak berani buka ke Genta ininya, apa namanya? Di bagian Androidnya, karena ya itu tadi ya, sensitif teman-teman. Sensitif banget. Jadi makanya aku enggak berani nge-share kalian kalau misalnya link dikasih link gitu. Apalagi linknya kayak gini nih, direct link. Ini kan disensor tuh ya. Kalau di itu di Genta Android premiumnya itu enggak disensor teman-teman. Ya kayak dibuka gitu aja gitu di ya, kalau lu mau pakai pakai aja gitu. Gitu makanya aku enggak berani nge-share. Apalagi aku saranin sih lebih enak yang kayak gini teman-teman ya. Yang kayak gini paketnya. Jadi kalau mau download ya tinggal download aja dari Discord gitu, nggak pening kepala gua ya pusing gitu. Ya wes ya teman-teman, thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir, dan next nanti kita bakal bahas-bahas lagi video-video berikutnya aja ya. Oke, see you the next time, kita di video berikutnya. Bye bye.